Siti Dolma Ahmad Saitoni, panggilannya Tony. Kadang kita ayamnya banget gitu kan. Ada lagi yang apa namanya, kita Uni Soviet banget tuh, ada yang Rekli Bitunov, Rebu Kliwon Bitunov yang berdua. Kita Uni Soviet itu, makanya satu kunci, jangan juga pakai bahasa Arab kalau Anda nggak tahu artinya. Sekali lagi itu, Anda punya anak tujuh, bahasa Arab kabeh. Kalau kepanjangan kasih nama anak pakai bahasa Arab, malah wong-wong do dikira tahlilan gitu loh. Anda panggil anak yang pertama dikasih nama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak kedua Ar-Rahmani Rahim. Anak ketiga Maliki Yaumiddin. Anak ketujuh Ghurir Maghdubi Alaihim Waladdallin. Begitu manggil semua yang bilang Al-Fatihah teko kabeh gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dipilih-pilih. Oke, Mas, dari Jombor sama itu ketemunya di mana? Bapak dan Ibu. Ketemunya di Jogja. Di Jogja. Berarti Jombor dan Batu Raden ya, ketemunya Jogja ya? Batu Raja? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, luar biasa nih ya, perantauan ya. Sudah berapa tahun di sini? Saya di sini sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Oke, oke. Dari apa jurusannya? Manajemen. Manajemen, oke. Baik, kita kasih hadiah. Harapan kita ketika masuk seperti ini, nanti ketika lulus seperti ibu tadi, jadi kelihatan subur gitu ya. Jadi pertama perlu proses gitu ya. Oke. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Jomba. Luar biasa namanya Mas Jumbat gitu ya. Nama anak memang kadang aneh-aneh ya. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke acara yang pertama. Kita biar tadi sudah kita buka dengan beberapa pencairan suasana bagi teman-teman, silakan untuk bergabung ke depan. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Dies kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Gugum Kismono, MBA PhD, kami berikan waktunya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gugum Kismono. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Al-Mukarram Profesor Abdul Halim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Marwan Asri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin sekalian, izinkan kami mewakili panitia Dies Natalis ke-57 Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan beberapa hal. Yang pertama, saya kira mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada acara malam ini tumpengan dan halal bihalal dalam keadaan yang baik. Yang kedua, kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan Dies. Namun izinkan saya untuk ambil iPad saya, Mas Tiam. Ini iPad saya. Kegiatan Dies Natalis ke-57 oleh Pak Teguh dinamakan, ya, kegiatan itu ada 15 agenda yang telah dibuka secara resmi oleh Pak Dekan pada 28 atau 29 September yang lalu. Dan ini merupakan Agustus, kalau enggak. Saking banyaknya agenda, Pak. Ini iPad-nya. Ya, ketelipat, so. 28 Agustus yang lalu. Dan ini memasuki acara yang hampir pamungkas. Besok kita memasuki acara puncak berupa pidato ilmiah, orasi ilmiah oleh Profesor Insinyur. Kemudian acara akan ditutup oleh pameran lukisan batik Pak Basu Swasta pada 26
6 sampai 30 September. Sifat kegiatan itu ada yang sifatnya duniawi, tapi ada juga yang mengarah pada ukrawi juga, ya. Ada nyanyi-nyanyi, kemudian ada periksa gigi, ada musik tradisi, dan yang jelas ada nyisunyahnya. Oke, lalu sasarannya, kegiatan ini menyasar begitu banyak pihak. Pada minggu yang lalu, saya kira sekitar 1000 orang memeriahkan acara kita, Family Day. Dan kemudian acara bakti sosial kita itu juga menyasar ribuan orang, ya, ratusan orang di lereng Merapi, kemudian 400-an orang di Gunung Kidul. Periksa mata itu sekitar 80 orang, yang dioperasi 21 orang. Kemudian periksa gigi di daerah Donokerto itu sekitar 120 orang. Jadi alhamdulillah kegiatan kita telah memberikan manfaat insya Allah kepada banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan donatur agung. Ya, ada beberapa di sini, ada Mandiri, ada Menko Kesra, kemudian ada Mataram City, ada BTN, ada BRI, ada Solaria, ada PBC, ada BPD, ada BNI, ada Intishot, ada Edikarya, dan juga alumni Bapak Arif dari Jarum, juga Bapak Sumardono. Kemudian terima kasih juga saya kira ini kepada Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPM, utamanya kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, juga kepada para kadjur, sekjur, para pengelola program studi, dan juga kepala unit ada P2EB dan PPAK. Saya kira tanpa dukungan mereka acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Saya sebagai pribadi juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah bekerja begitu kerasnya. Pada umumnya bekerja begitu keras, beberapa terakhir ini agak loyo karena telah kelelahan. Ya. Juga terima kasih kami, saya mewakili panitia kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita yang telah mendukung kelancaran, terutama ini masalah logistik. Tanpa logistik saya kira kita semua tidak begitu semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang kita lalui bersama. Ada banyak kegiatan termasuk olahraga yang telah kita lakukan dan telah menghasilkan berbagai juara. Ya, terutama Ekon Olympics, nanti tolong para juaranya untuk bisa mengambil hadiah kepada panitia Ekon Olympics, ya, telah disiapkan di sekretariat. Kemudian olahraga juga melibatkan beberapa pihak di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu kejuaraan bola voli, ada 14 peserta yang telah dilaksanakan dan finalnya pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Telah menghasilkan juara satu adalah SKKK, juara dua adalah UGM Residence, juara tiga ini juara bersama KPTU dan Fakultas Kedokteran Gigi. Kami mohon para wakil dari para juara ini untuk bisa maju ke depan, naik ke panggung, untuk kemudian kami mohonkan Pak Dekan nanti untuk menyerahkan hadiah yang telah disiapkan oleh panitia. Dari SKKK, mohon wakilnya untuk naik ke panggung. Kemudian EBM Residence, lalu KPTU dan Fakultas Kedokteran Gigi. Mas Syek mewakili siapa? KPTU apa SKKK? Kalau kurang wakilnya, Mbak Umi sekalian, Mas. Ya.
tokoh bahasa Indonesia. SKKK Mas Agus UGM Resident. Pak Boyko, Pak Boyko. Kemudian dokteran gigi, ada yang mewakili? Pak Didi mewakili dokteran gigi. Saya minta tolong Mas Paminto atau Pak Mas Lahat untuk mewakili dokteran gigi. Tapi hadiahnya diserahkan pada yang bersangkutan. Pak Dekan mohon berkenan yang mau menyampaikan hadiahnya. Baik, secara simbolis akan diserahkan oleh beliau Bapak Dekan untuk para pemenang dan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Lomba poli ya. Tripodnya apa sih? Secara simbolis. Sedangkan untuk yang lainnya nanti sekitar tanggal 25 September akan diserahkan di selasar FPBU. Monggo mungkin kalau mau diabadikan, rekan-rekan, monggo silakan. Bapak Dekan kami mohon untuk berfoto bersama para pemenang. Mungkin rekan-rekan monggo diabadikan. Satrion di Satrion. Ya. Mungkin agak sedikit menyamping Bapak monggo. Baik, tepuk tangan yang luar biasa untuk para bapak yang sudah berprestasi di kesempatan kali ini. Monggo dilanjut Pak. Terima kasih, tadi hadiahnya berupa uang 25 juta masing-masing. Kalau dilipat gandakan 10 kali. Saya kira bukan besarnya tetapi bentuk apresiasi pada jerih payahnya. Semoga tahun depan bersedia berpartisipasi kembali. Dan dari saya mewakili panitia kurang lebihnya minta maaf. Semoga Bapak Ibu menikmati acara-acara Dies Natalis ke-57 Fakultas Ekonomi UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Satu hal yang saya kagumi dari beliau yaitu Bapak gugup gitu ya. Baru gugup saja sudah PhD gitu. Apalagi kalau nggak gugup gitu ya. Pasti akan lebih-lebih lagi gitu. Ini luar biasa sekali di sini bapak-bapak ibu-ibu, namanya juga banyak yang sesuai gitu ya. Bapak Dekan kita luar biasa sekali, beliau Bapak Profesor Marwan Asri MBA PhD. Bapak Marwan kalau saya artikan yaitu mempesona, ramah dan menawan. Tepuk tangan yang luar biasa. Asri amat sangat rajin gitu. Dilem dan diundang naik gitu ya. Berikutnya ada juga tadi yang di akuntansi namanya Pak Selamat, jelas ini ya. Selamat sesuai dengan akuntansi, Selamat selalu mumet gitu. Sugiri, Bapak Selamat Sugiri, sungguh gegiri sih ilmunya. Ilmunya luar biasa. Gitu. Luar biasa sekali Bapak-bapak kita. Jadi kita harus banyak berguru gitu ya.